Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusof Sembang Kari. Alright, so kita dah masuk game week yang ke-6 boys. Alright, so recap dulu untuk game week ke-5. Banyak agak unpredictable results mula-mula for the first day. Tapi second day of the game lebih kurang macam predictable lah. And okay lah, aku dah macam baru ni 5 betul 5 salah, right? Aku dah risau dah sebab the first 5 game tu 4 salah, right? Tapi comeback second day tu kebanyakan prediction aku memang tepat lah. Lebih scoring pun tepat, Spurs punya game tepat, Arsenal punya game tepat, MU punya game tepat, banyak tepat. So macam nice lah. So 5 prediction betul. Alright, target 7 tak sampai lagi, tapi kita akan cuba sekali lagi untuk minggu ni lah, right? Sebab ada beberapa game besar, game yang seronok, kita kena sembang kat sini, right? So kita akan start dengan hari Sabtu punya game guys. Makin intense Premier League. Alright, so first kita ada Merseyside Derby guys, main ke Everton. Kita ada Everton versus Liverpool. Alright, so kau tahu lah, alright, dari segi dua team ni actually, kalau kau tengok balik antara head to head, memang for last time yang diorang menang pun masa time 2021 je Everton ni. Lepas tu sebelum tu memang diorang kena tibai 4-1 last season, 4-1 dengan 2-0. Alright, tapi memang tak nafikan sebab last season memang Liverpool try to push sampai betul-betul Premier League title, walaupun tak terciduk, tapi don't try lah kan. And kalau tengok form pun, aku rasa kalau Liverpool kalah ni memang malu daripada dia. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi pasal derby ni, orang selalu cakap apa, orang selalu cakap form out of the window, tak ada kena mengenai form bila main derby. Yang main heart passion pula, right? Passion yang cuba untuk main for the club. Alright, orang sekarang tak fikir pasal form dah. Tapi aku still rasa quality tu edge Liverpool melebih sikit pada Everton. Sebab just that Everton punya form memang dah, memang aku cakap tak ada form, tapi misalkan effect sikit mindset diorang lah. Tak menang-menang lagi, 3 draw je so far. So susah sikit lah untuk diorang ni. Tapi diorang draw pun bukannya malu punya draw dengan Brentford, dengan Leeds, tim-tim susah agak actually. But Liverpool baru ni diorang tunjukkan mentality monster, diorang boleh menang last minute 2-1. So tak menjadi mustahil game ni diorang tak menang walaupun main kat Everton. Last time diorang main kat Everton boleh tiba 4-1, and aku tak nampak kali ni diorang tak boleh menang. So aku akan predict game ni 2-0 untuk Liverpool menang. Alright guys, next game kita ada Brentford dengan Leeds. Okay. Game ni best sebab dua-dua akan memang attack, confirm game ni. Sebab kalau kau tengok memang goals galore lah antara dua team ni. Kalau jumpa last season je, Leeds last jumpa bila main kat Brentford, Leeds pun boleh menang 2-1. So ni pun main kat Brentford lagi, kalau kita tengok form susah actually nak predict tau. Sebab dua-dua memang haut sikit form, right? Dua menang, satu lagi team satu menang pun menang dengan MU tiba 4-0. Lepas tu memang terciduk, lepas tu draw, susah sikit. But Leeds aku memang bad gila dia punya attack sekarang ni. Aku ingat Jesse March tak boleh bawa style of Red Bull School punya pressing style of play kepada Premier League, tapi dia berjadi, dia boleh benda bawa mahout Chelsea hari tu. Tapi maybe itu one game wonder sebab lepas tu kalah, lepas tu draw kan. But aku rasa macam game ni unpredictable lah. Aku pun rasa gini aku takkan betul predict pun, sebab aku pun tak tahu. Aku main teka habis ni, satu sama lah Brentford dengan Leeds, aku tak tahu. Tapi sebabkan dua-dua team ni datang pada draw, so aku rasa game ni pun draw lah. And Chelsea West Ham ni best, London Derby guys. Alright, dua-dua tim London akan bertemu tapi main dekat Chelsea. Alright, dengan cerita Pierre dah datang, tapi kita akan tengok dia main ke tak. Kalau dia keep up dia punya form macam lawan Southampton baru ni, semoga berjaya. Sayonara. Defense kau dah solid macam mana pun, tapi tak ada nak score pun, tak ada nak buat apa lah. But aku expect dia orang boleh perform. Tapi aku tak nak cakap Chelsea unpredictable sekarang. Memang dia orang dalam keadaan boleh katakan krisis juga, tapi tak teruk sangat krisis, tapi still merunsing dengan keadaan ada balik Tuchel. And disebabkan tu susah tu. Sebab last time dia orang memanglah menang 1-0 masa diorang jumpa kali terakhir, tapi sebelum tu diorang kalah 3-2 tapi main dekat West Ham lah. Tapi macam ni sebabkan dua-dua form ni hauk tu, team ni dua-dua ni hauk. Aku tak tahu nak predict sebab makin lama makin mendalam kepada Liga, makin banyak team yang kita jumpa dua-dua form inconsistent. Tapi aku rasa Chelsea punya mentality kena push through diorang untuk menang, sebab diorang memang tak ada harapan dah. Diorang dah drop banyak sangat points, and aku expect diorang boleh pull through 2-1 lah. Tapi aku tak terkejut kalau diorang kalah lagi lah, sebab aku tak tahu Tuchel kena set up dia punya attack. Walaupun sign Auba ke apa, still ambil masa. Alright, walaupun Auba ada sesuai yang Premier League, maksud aku ambil masa dengan member dia lah. And maybe dia boleh terus score. Arsenal masa dia main Auba punya debut kat Arsenal pun dia terus score. Just that aku tak tahu lah mentality diorang dah on point ke belum Chelsea ni. And Tuchel pun nampak macam tak bersemangat hari tu lepas press conference kena tiba dengan Southampton. So kita akan tengok lah macam mana Tuchel set up team kali ni. And kalau dia main
fought at the back ke apa, tak tahu lah. Sebab Rhys James hari tu tak main last minute. So maybe kalau game ni dia main, sebab aku rasa hari tu dia sakit macam demam je kot. Kalau demam sih aku rasa main kot game ni. Tapi kita tengok ah macam ni keadaan. Prediction aku 2-1. Next ada Newcastle dan Crystal Palace. Oh, game ni best, game ni best, game ni best. Aku rasa Newcastle really set up really well lah. Macam bila lawan Liverpool pun, diorang boleh set up susah untuk concede actually, walaupun main dekat Liverpool. And Palace pula memang aggressive gila. But aku just rasa Newcastle akan pull through game ni 2-1 lah. So sebab hari tu confidence yang diorang almost draw dengan Liverpool akan bawakan diorang ke next level, membuatkan Palace yang apa itu, benda tu Palace tak boleh buat. Sebab Palace pun berdraw dengan Brentford. Ya, boleh argue Brentford susah. Memang ground tu memang siapa yang pergi kepada Brentford memang susah lah. Tapi tak silap aku diorang main home sebelum ni. Tak kisah, tapi aku rasa sebab tak ada sebab kan sebenarnya. Aku tak tahu dah nak predict macam ni. Tapi aku rasa kan, depends lah. Kalau Eze perform, kalau Zaha perform, Newcastle in problem 100%. Sebab kita nampak bila diorang berhadapan dengan wingers yang memang try untuk terrorize defense, macam hari tu masa lawan MC hari tu. Macam mana lah, aku tak tahu nak predict macam mana. Aku rasa game ni aku just play it safe lah, 2-1 untuk Newcastle. Next kita ada game paling boring so far untuk minggu ni, Nottingham Forest dengan Bournemouth. Aku malah sembang panjang. 0-0 atau satu sama aku rasa game ni. Sumpah, dua-dua team ni masuk hauk sial. Aduh, sorry lah, tercakap sial pula. Astaghfirullah. Next kita ada Tottenham dengan Fulham. Okay, kita akan tengok macam mana Fulham akan handle attack Tottenham. Aku rasa orang tak boleh handle. Tapi persoalan dengan game ni, kita akan tahu siapa yang akan menang atau kalah adalah either diorang boleh control Mitrovic ke tak. Tu je aku rasa. Sebab aku rasa memang Tottenham akan score game ni 100%. Just that macam mana keadaan Mitrovic. And aku rasa Tottenham main kat home, so diorang akan still outweigh Fulham lah. So 2-1 kemenangan terhadap Tottenham, confirm. Sebab aku rasa Fulham, walaupun diorang baru ni, still kita nampak macam makin lama macam makin asal kita rasa dia tak perform apa. Asal kita rasa dia tak perform, right? Sampai nama Brighton yang structure gila kau-kau tu, dia mula menang 2-1. Faham tak? So macam kita tak boleh nak predict sangat tau Fulham ni. Tapi aku rasa disebabkan diorang try untuk menang Premier League sekarang ni Conte, so dia akan cuba juga. And aku rasa dia akan menang 2-1 lah. And baru ni aku rasa draw dengan West Ham tu pun just that one result yang mengejutkan je. And dia tak akan berulang kembali untuk game ni, sebab time tu kan away. So game home Conte selalu perform lah. Tapi Premier League kita tak nak sembang apa-apa sangat, macam-macam boleh jadi. Tapi kita boleh sembang ni Wolves dengan Southampton. Last time jumpa main kat Wolves menang 3-1. Tapi last season dengan season ni tak sama, right? Last season Wolves susah nak score, tapi dengan lawan Southampton boleh score 3. So faham tak? Dia macam tak boleh nak predict apa-apa tau. Tapi game ni aku just rasa Soton ni, kita memang banyak kali rasa diorang tak akan perform, tapi diorang perform. So season ni disebabkan diorang tiba Chelsea, dengan confidence yang diorang bawa daripada tiba Chelsea tu, patutnya memang menang lah. At least 1-0 pada Wolves. Wolves yang aku tak tahu lah, mungkin sebab banyak sangat player baru, diorang macam tak gel lagi lah, ambil masa lah. Tapi mungkin game ni lagi game yang sesuai untuk diorang gel sebab diorang main kat home. Tapi kita tak nak cakap banyak sangat sebab kita tak nak predict sangat dengan Premier League ni. Alright, tu tu game hari Sabtu. Untuk game hari Ahad lah, kita ada 3 game je. Kita ada Aston Villa, Man City, and Arsenal pun dah hauk diorang. And sepatutnya confidence diorang memang merudum, walaupun main kat home, membuatkan MC akan confident lagi. Haaland mesti main sebab Haaland sub awal hari tu untuk rest. So aku rasa memang kena terrorize gila Aston Villa. 3-0 confirm dengan MC. Boleh jadi 3-1, tapi aku tak rasa. Aku rasa 3-0 sebab ni goal pun Arsenal pun goal macam goal corner. So depends lah macam mana MC handle set piece. Then kita ada Brighton dengan Leicester. Okay, game ni best. Tapi aku rasa kesian tu Leicester. Aku tak tahu apa masalah diorang tu. Kalah betul-betul man, 4 game. Aku tak tahu nak cakap. Dia melawan MU boy ni pun tak nampak macam akan score. Yang buatkan tu aku rasa diorang takkan score kat lawan Brighton. Confirm. Mungkin lah boleh, tapi aku just tak nampak langsung daripada mana dia nak cari gol lah. Harvey Barnes cuba gila baru ni, James Maddison, tapi tak boleh go lah. And aku rasa solid, sebabkan tu aku rasa Brighton menang 1-0 atau 2-0. Tapi aku rasa 1 lah, sebab Brighton punya attack pun kadang-kadang masuk akhir kan. Tapi just for the sake of this prediction, main kat home Brighton menang 1-0. And last but not least, the biggest game of the week prediction, aku tahu korang tunggu-tunggu sekali. Alright, apa dia? Arsenal menang 6-0 lawan MU. Tak ada, good luck. Alright, aku tak tahu bila Kaitahya Arsenal menang lawan MU. Aduh, aku semas ya, kita semas ya. Tapi aku kecil-kecil dulu, bila aku start support Arsenal, kenapa aku support Arsenal nanti kita semas. Right, MU adalah team yang aku paling benci sekali sia. Sumpah aku cakap kau. Sebab aku membesar dengan rivalry di antara Arsenal dan MU.
sepupu sepapat aku support MU. Member aku ramai kat sekolah support MU. So MU ni dia ada dendam kesumat dengan aku. Sekolah aku, aku tak tahulah pal. Aku tengok muka Ronaldo je teringat baju dia warna purple ke biru dulu tu, yang zaman score free kick bagai Almunia bagai. Aku tak boleh. MU ni memang dendam kesumat, memang meroket lah. Alright, Aston jatuh teruk and sekarang nampak dia rebuild. And MU dalam keadaan yang sama, and MU pun dah start rebuild. Itu yang buatkan game ni interesting. Walaupun aku cakap, game tak adalah best kan, bukan je dua-dua compete for the title. Betul-betul, aku faham. But untuk dadak fans MU, untuk dadak fans Arsenal je akan faham betapa game ni bermakna lah. Siapa yang menang, walaupun 2-0, 1-0, walaupun tak menang tak liga, tapi game ni punya rival memang bukan North London Derby, memang bukan Manchester Derby, tapi dia panggil rivalry Alex Ferguson Arsene Wenger dari dulu kan. Dia dalam pertalian darah Roy Keane, Patrick Vieira punya, right? So ni memang makan dalam ni. Kalau kalah ni memang makan dalam, dia tak boleh nak sembuh dah, right? So memang kau tolonglah jangan kalah. The seri tak apa, tapi jangan kalah. Kalau boleh naklah winning streak, tapi memang tu lah, tu bias aku lah. Tapi kita sembang, kita rembat bias keluar tingkap jap. Kita sembang masa game ni punya prediction. Arsenal tak pernah menang dekat MU dah lama dah aku rasa. Memang betul pun kita tengok. Kalau kita tengok stats kan, bila main kat MU last Arsenal menang masa tahun COVID 1-0 tu je. Tapi tu tak kira sebab tak ada fans. So tak sesusah akan ada fans MU baru ni. MU menang 3 game tu, turut confident dia memang meroket mat. Memang big test untuk Arsenal. Sebab orang selalu cakap, oh Arsenal nombor 1 sebab lawan tim kecil. Ni adalah big test untuk Arsenal. And Arsenal kena pull through, kena menang. Tak boleh kalah, tak boleh. Itu satu eh. Yang kedua, diorang bantai Liverpool kat sini. Liverpool punya gol yang nasib bagi aku. And defense pun solid gila. And MU pun big test game ni, menang 3 game turut-turut. Tapi ni adalah big test sebab lawan dengan team yang unbeaten so far. Diorang jumpa Liverpool dalam keadaan Liverpool punya confidence tak on point sebab draw 2 game turut-turut. Alright, diorang jumpa Arsenal sekarang ni, big test untuk diorang. And untuk Arsenal pula, big test untuk Arsenal juga sebab berhadapan dengan team 3 kali betul-betul menang. And clean sheet 2 game. So tengok, main dekat MU, tak pernah menang dah 2 tahun dekat sana. Menang hari tu pun tak ada fans. Time ada fans memang tak menang. Kecuali aku ingat time FA Cup ke apa dah. Ada game FA Cup yang Arsenal menang tu. Semi final tu, quarter final aku tak ingat lah. Zaman Arsenal punya baju purple dengan warna biru cair tu, belang tu. So game ni memang bermakna. Dah sembang pasal perasaan, kita sembang pasal game. Prediction aku 1-0 Arsenal menang. Sebab so far aku mungkin aku bias. Okay, mampus lah aku nak cakap aku bias. Aku dengan adik-adik aku tak kisah. Tapi dengarlah kenapa aku bias eh. Alright, Arsenal 1-0 kenapa? First, Arsenal tak concede sebab ya betul, biar aku tahu. Aku tak dengar orang cakap, wah sini 2 game lepas ke 3 game lepas concede je. Memang betul, tu aku tak dengar. Tapi MU struggle untuk score 2 game dah. Okay, itu satu. Yang kedua, Arsenal struggle nak score. So aku rasa satu gol je. Tapi MU, diorang punya attack ni aku tak confident lagi. Faham tak? So aku tak rasa diorang akan lepas Arsenal punya defense. Ya Allah, aku mesti ingat. Sorry. Patik injet lah. Aku mesti ingat. Okay lah, 2-1 aku. Patik injet kan. Aku ingat first 11 Arsenal, first 11 MU. Lupa lah. Patik masa injet. Sambil Lokonga, maybe tak secure sangat aku berhadapan dengan Bruno dengan Ericsson. So 2-1 lah, 2-1. Aku rasa Arsenal tahu lah tu. Aku tak nampak Arsenal boleh score. Mungkin score sebiji ke. Tak, mampus lah. Lama pula prediction ni. Satu sama kot aku rasa. Satu sama. Sebab dua-dua team memang susah nak concede, susah nak score. Yang membezakan game ni benar atau kalah adalah mentality players. And one, aku mungkin akan stream live. Kau nak buat live lah game ni. Buat live lah kot. Tengok lah, buat live sekali. Memang seronok lah aku rasa. Alright guys, komen kat bawah pendapat korang tentang prediction-prediction minggu ni. And korang punya pendapat prediction sendiri kat bawah, berapa yang betul minggu lepas. And apa prediction korang untuk game-game week minggu ni.